بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدين. نستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونتوكل ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له وهو المهتد، ومن يضلل فلا تجد له وليا مرشدا ولا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزورنا ومولانا محمد المصطفى، وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته وجاهد في سبيل الله إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العظيم. وقال نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، أو امرأة يكرهها فهجرته إلى ما هاجر إليه. قال صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. المسجد والبلد الإمام والطوائف والمسلمين المسلمين رحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، tentunya dalam kesempatan ini kita sama-sama memanjatkan setinggi puji dan syukur. Alhamdulillah kata Allah Subhanahu wa taala pada malam ini, malam 21 Haram 1441 Hijrah bersama 20 September 2019 Masehi, sekali lagi kita diberi kesempatan untuk sama-sama berada dalam majlis ilmu ini. Disifatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai wazatu min miyadil jannah, satu taman dari taman-taman syurga Allah Subhanahu wa taala, yang akan memberikan kita ketenangan. Oleh kerana kita pada dalam majlis ilmu ini disebut dan diingati Allah, nama Allah Subhanahu, disebut nama Allah dan diingati Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran auzubillahi minasyaitonir rajim ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Sobat jin, alhamdulillah dengan mengingati Allah maka akan tenang tenteramlah hati-hati manusia. Mudah-mudahan berkat kita berada dalam majlis ilmu ini, Allah Subhanahu akan memberikan yang ketenangan kepada jasad dan jiwa kita insya-Allah. Dan ini kali pertama kita bertemu di dalam tahun 1441 Hijriah, mesti waktu dalam bulan Muharram. Tak berapa lama lagi kita akan masuk ke minggu akhir bulan Muharram. Dan secara kebetulan pada
bulan ini ya, Muharram dan September itu berjalan hampir serentak ya. Pada siang tadi 20 Muharram bersamaan 20 September, besok 21 Muharram bersamaan 21 September ya. Dan ya, alhamdulillah ya, selama dan juga hari ini ya, hujan sudah mulai turun ya, dan harapan kita bahawa hujan yang turun akan ya, mampu menghilangkan kesan-kesan jerumu, kesan-kesan negatif dan mengenai jerumu ya, yang kita lalui semenjak kurang seminggu yang terlalu ini ya. Jadi mudah-mudahan dengan turunnya hujan yang merupakan tayyiban nafian, hujan yang memberi manfaat kepada kita, mudah-mudahan ya, fenomena jerumu ini akan berakhir ya, tidak terulang lagi insyaAllah. Kalau tengok siang tadi pun, selepas hujan turun pada waktu tengah hari, kita nampak kepulan-kepulan awan dan langit biru mula kelihatan ya. Jadi ini satu perkara yang sangat baik untuk kita di negeri Perak ini ya. Dan kalau dalam ilmu ekonomi ini pun ya, bila tibanya 23 September ya, iaitu pada hari Isnin depan, maka itulah hari di mana semua tempat di bumi ini akan mengalami 12 jam malam dan 12 jam siang, dan yang mana keadaan ini dinamakan sebagai equinox. Bagi kita di hemisfera utara, equinox musim buruk ya, negeri-negeri di Eropah, Amerika Utara, di Jepun, Korea dan China, makanya dan Asia Tengah akan mula mengalami musim buruk. Hari semakin siang semakin pendek dan hari semakin dingin. Pokok-pokok mula berdaun kuning dan melunak. Kali di negeri-negeri, di negara-negara di hemisfera selatan, seperti di Amerika Selatan, di Afrika Selatan, di Australia dan di New Zealand, mereka akan mengalami ekonomi musim bunga melawan kan? Artinya mereka akan mengalami keadaan di mana siang semakin panjang dan hari semakin panas, dan pokok-pokok mula mengeluarkan daun dan bunga-bunga. Adapun kita di kawasan khatulistiwa ini tidak mengalami apa-apa fenomena yang tertentu, kerana kita di khatulistiwa ini kita mengalami panas dan hujan sepanjang tahun. Kemudian ada waktu-waktu di mana hujan tidak turun. Jadi kebetulan pula wujud titik-titik panas di negara jiran kita. Asap daripada kebakaran-kebakaran ini naik di bawah naik udara dan sampai ke negara kita. Jadi itu kita mengalami jerumu sekarang. Alhamdulillah hujan semalam dan hari ini memberikan sinar yang positif untuk kita. Mudah-mudahan pernah jerumu ini akan berakhir tak lama lagi insyaAllah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat rahimakumullah, pengajian kitab kita ya, Al-Arba'una An-Nawawiyah, itu Al-Matan Al-Arba'in di Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, hadis 40 kitab Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, diteruskan dengan hadis yang berikutnya, iaitu hadis yang ketujuh, Al-Hadith Us-Sabi' ya, seperti mana ini susun oleh Al-Imam Muhyiddin Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Hadis ini tidak panjang ya, agak ringkas ya, pendek dan padat, ringkas tapi padat maksudnya ya. Jadi hadis ini An Abi Ruqayyah ya, Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu, daripada Abi Ruqayyah jadi Abu Ruqayyah ini ialah nama gelaran kunyah bagi Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu.